Halo. Hai. Saya Brandon Mari. Saya Wardion. Dan hari ini kita bertamu ke Kempi. Kita yang menjadi host ya hari ini. Dan hari ini kita tuh enggak cuma berdua doang. Jadi kayak kita tuh udah mengundang tamu yang sangat-sangat spesial dari luar negeri ya, Brandon. Dia luar negeri. Sekarang lagi ngaca, lagi benerin baju. Lama-lama masuk, masuk. Semua juta dong. Ada Brian dan juga ada Mawar. Ya, di edisi Genpiko bertamu, betul ya, aku nyebutnya boleh ya. Di sini sudah ada dua cast dari pemeran dari film Sin, betul ya. Bener. Kita akan mengulik lebih jauh seputar apa yang sudah mereka kerjakan dan juga perbuat di produksi film Sin ya. Aku mau tanya, ini ke yang paling cakep siapa di sini? Kamu. Aku doang. Enggak. Tetap menangan mereka 11-20 sama gue ya. 20-nya mereka. Jauh, ya? Jauh banget ya, Bo. Menarik banget. Aku tadi udah lihat trailernya kan di situ dan baru lihat. Kenapa? Baru lihat. Kemarin sudah beb, aku lihat lagi karena aku pengen lihat kamu di situ terus. Penggemarnya apa sih namanya, Bo? Sinilisius ya. Sinilisius. Mulai sekarang ngomongin Sinilisius. Nah, ini ngomongin soal scene, sebetulnya sudah dari kapan sih mulai produksi film ini? Pernah sampai dengan pasca produksi? Kalau aku itu sekitar November tahun lalu. November atau Oktober tahun lalu. Udah lama juga ya. Lumayan. Kalau aku kan ada persiapan badannya gitu segala. Oh my god, sampai terbentuk muscle-nya ya, Bro. Aduh, gue pengen kayak gitu. Cocok gak sih? Enggak. Hidup kehidupan sehat cocok buat semua orang. Oh iya, betul-betul. Cara kamu untuk bisa fit in, tune in dengan peran yang kamu bawakan itu seperti apa sih? Pendalaman materinya. Film sini ini diangkat dari novel juga kan? Yep, maksudnya kalau aku sih ngerasa kayak novelnya itu adalah kitab sucinya buat film scene ini gitu. Jadi aku baca novelnya, juga kita ada proses workshop. Mungkin Brian udah mulai dari pembentukan badan 3-4 bulan sebelum. 3-4 bulan. Yang lain, kalau kita ada proses workshop buat pendalaman karakter selama 1 bulan. Oke, dengan direktur juga pasti dibantu dan tidak lainnya juga ya. Pasti. Kamu dari berapa sampai berapa kilogram naikinnya? Oh my god, awalnya kurus banget gitu ya, Bo? Awalnya kurus kalau kamu nonton film sebelumnya, film apa yang Bumi Manusia itu. Ya, itu segitu. Berawal dari 60 kilo, harus naikin 70 kilo, terus turunin 65 kilo. Terakhir 65 kilo. Oh my god. Dan 3 bulan. Sebegitunya demi totalitas peran yang dibawakan. Tepuk tangan dong. Gila ya. Oke, ini mungkin yang belum tahu filmnya ya. Boleh dikenalin dong, kamu sebagai apa dan kamu sebagai apa, karakternya bagaimana? Oke. Ya. Aku di sini berperan sebagai Raga Angkasa. Raga Angkasa tuh tipe orang yang diam. Gimana ya? Introvert, tapi introvertnya bukan karena tekanan sosial, bukan. Karena emang dia enggak mau ngomong aja sama orang. Dia enggak penting orang lain gitu. Kayak dia fokus sama keluarganya aja. Oke. Dia punya masalah percaya sama orang lain. Berarti itu berlawanan dengan karakter aslimu ya. Oh, percaya sama orang susah emang. Ngobrol untuk sama kenal enggak, itu beda banget. Jadi Meta ini primadona sekolah, cewek paling cantik di sekolah. Dia punya satu geng, itu segeng sama Lala sama Stefani. Bisa dikategorikan bandel, cewek bandel. Terus juga dia enggak percaya sama yang namanya cinta. Oh my god. Kenapa? Mungkin ada banyak-banyak masa lalu gitu. Bisa jadi, tapi buat tahu lebih lanjut bisa langsung ditonton. Rame-rame temuin bioskop nonton, kalau enggak awas ya. Oh gitu ya, situ aja ya, Bo. Sebetulnya kalau aku lihat tadi sekilas kan benang merahnya adalah kekasih yang ternyata kakak kandung Edian. Kamu mengatui bahwa tuh ternyata yang kamu cinta selama ini ternyata saudara-saudara sepersusuan sedarah begitu ya. Dan apa namanya ketika melihat itu semuanya, iya kan, Bo? Sedarah apa sih bahasanya? Kamu lihat itu dan mencoba untuk masuk dalam karakter ini dan mengetahui bahwa gila ya, ternyata dia, oh my god. Kamu kenapa, Beb? Belum makan. Mau makan lagi, aku ambilin ya. Ada tadi, itu pertama kali aku dengar kata itu. Oh my god. Setelah udah lama, setelah gak ada visit berapa orang.